Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan 16 bulan Mei 2024, hari Khamis guys. Alright, kita tadi ada kerja sikit nak buat. Kita sekarang jam 12.55. Jadi saya di rumah tadi saya on AR dan pancing punya pancing. Kita dapat satu ping pergi KLIA2. Alhamdulillah. Right, dari Union Residence pergi KLIA2. Baik, kita akan let's go. Pintasan Segambit Jalan Kerpong Kuala Lumpur. Union Residence. InsyaAllah dipermudahkan. Mudah-mudahan dipermudahkan. Salah ni. So kita ikut jalan belakang ni, jalan dalam. Okay uncle, thank you. 500 meters. Aku berapa hari tu aku letak aku punya kamera ataupun aku punya phone dekat tempat biasa aku ni lah, holder aku magnet ni lah. Tapi aku pusingkan blower aircon ni naik ke atas, jadi aku tak perasan video-video aku yang sebelum ni semua kena angin aircon tu kena dia punya mic tu. Aduh, minta maaf lah guys. Jadi hari ni aku dah faham lah, jadi aku takkan buat dah. Alright, kita ikut jalan ni. Lagi senang lah sebab depan tu memang biasalah dengan kenderaan yang banyak. Alright, dia di Tower B. So, alhamdulillah kita dapat tangkap satu job ni. Harga RM65 lah, tak apalah. Jadi lepas dari KLIA2 nanti kita tengok macam mana kalau ada ping. Kalau tak ada, kita seperti biasalah akan dari Putrajaya. Kita pasang MD lah dari Kota Warisan ke. InsyaAllah. Alright, sini simpang Union. Okay. Grab pick up. Power B. Lebih senang kita cakap grab pick up walaupun kita AirAsia ride ni. Hari tu aku cakap AirAsia ride dia pening kepala, pusing-pusing, pening-pening. Baik, kita dah sampai. Kita tengok customer kita dekat mana. Oh, ini dia. Baik, kita drop off customer kita dekat sini ya. KLIA2. Alhamdulillah, kita ikut jalan max saja tadi. So, tol RM3.50. Tambang 65. So, 68.50 lah total dia. Jam 2.14. Alhamdulillah, kita bagi 5 star. Kenapa tak dapat lah? Sekarang saya punya AirAsia punya credit balance RM6.20. Kalau dapat job ni, memang dia cakap tak cukup, dia memang suruh top up dulu. So aku macam biasa lah guys, aku takkan masuk queue dekat KLIA. Aku akan lepak di Kota Warisan sekejap, pasang MD sana. Alright, let's go. Aku punya video banyaklah kena angin aircon tu. Aduh. Sebab bila aku pusing aircon dekat telefon ni, aku punya telefon tidak lag, tidak panas.
tetapi dia mengganggu pula bunyi. Mungkin aku kena terbalikkan eh. Cuba terbalik eh. Ha, ini aku terbalikkan. Tengok kalau terbalik kena ke tidak bunyi dia. Kita keluar dari KLIA. Tengok dia kena ke tidak. Kalau aku tumpukan aircon ni pergi ke telefon. Kalau tak ada, maksudnya aku kena guna dia terbalik macam ni. Sekarang ni aku tengah tumpukan. Orang Sarawak cakap tumpu kan. Tujukan aircon tu dekat telefon ni. Kalau tak ada bunyi, so kita kena terbalikkan telefon. Terbalik maksudnya daripada aku biasa guna yang sebelah kiri ni, mungkin kena terbalik ke sebelah kanan. Alright, kita pergi Kota Warisan. Let's go. Aku duduk di kedai kopi Kota Warisan ni. Baru je on dapat ping. Alhamdulillah. Kampung orang asli Sungai Melut, Dengkil. Bawa pergi Inrara Uptown Seri Kembangan. Alright, cantik. Jom mereka six seater. Okay, jom kita bayar dulu. Bukan rezeki guys, bukan rezeki. Job kena cancel. Apa boleh buat. Tak apalah, kita tunggu lagi sekejap. Kalau tak ada, kita menghala ke Putrajaya lah, macam biasa. Alamak, masa aku edit video aku baru perasan lah. So aku punya telefon dekat sini kan, jadi aku pusingkan blower ni bagi angin tu dekat atas supaya telefon aku tak panas kan. Tapi masalahnya dia punya angin ni kena kepada mic telefon tersebut. Kacau. Sorry guys, sorry. Sorry. Kita tak buat ni lagi. Yeah. Sorry ya. Tadi diterbalikkan pun sama jugalah. Masih ada bunyi lagi. Bunyi angin. Kita sudah bergerak. Kita menuju ke Putrajaya. InsyaAllah. Aku heran aku punya Grab Navigation tak ada suara. Kenapa? Kita masih di sini, tak ada ping lah guys, tak ada ping. Tak ada yang nak balik daripada Jabatan Immigration. Oh, lebih panjang umur. Alhamdulillah. Abang Zaid pergi Masjid India. Okey. Kita layan, kita chop cash. 38 Sitin Hotel Masjid Jami'. Kementerian Luar Wilayah. Let's take this here for Dana Putrajaya. In 100 meters, turn right on Labu Saujana. Kita baru saja nak gerak tadi guys. Kalau tak ada ping, kita nak gerak balik lah. Jam sekarang dah 3.50. So, alhamdulillah dapat juga ping balik ke KL. Tapi lambat lah sikit aku ambil orang rumah balik ni. Confirm jam lah di sana. Okay. Oh, tak pernah juga aku ambil orang dekat sini. Mana tempat dia ni? Di mana ya bang? You've arrived at your destination. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Okay, kita drop off abang berdua tu.
pakcik tu dekat jalan Masjid India ni. So jumlahnya 41.80 sen cash. Dia bagi 42 lah. Alhamdulillah. Okay, aku dah offline lah sebab madangan jam pun dah 4.42 ni. Baiklah, untuk memendekkan video saya hari ini, sampai setakat ini sajalah vlog kita untuk hari ini. Kita ada buat dua job lah. Jadi alhamdulillah kita dapat ping balik tadi ke KL. So lebih kurang lah kilometer kita sekarang 132.9. 132.9. Boleh keluar sebelah kanan kan? Keluar sini lah. 132.9. Jam 4.44. Okay, sekejap lah, aku cari jalan keluar dulu. 4.44. So tadi kita buat AAR lah, RM65 pergi ke apa nama tu, KLIA2. So itu lebih kurang kita dapat RM55 lebih. Dan earnings untuk kita punya si hijau adalah RM30.40 satu job. Alhamdulillah. So itulah saja kita punya pendapatan hari ini. Kilometer kita lebih sikit, tapi long distance lah dua-duanya. Consumption minyak ada kurang sikit lah bila long distance. Jadi kita bergegas nak masuk ke Jalan Kuching balik untuk ambil rumah kita balik ke Jam. Okay. Baik guys, terima kasih kerana bersama dengan saya sehingga ke penghujung video ini. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Pada anda yang masih belum subscribe, belanjalah saya subscribe, tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Subscribe.